Kalau aja kita ambil lahan ya. Welcome lahan. Look. Bertemu lagi dengan gua di sini. Bentar remen, gua harus pelan-pelan suaranya. Nafar tuh, gua suka lagi tidur, ya. Nah, teman-teman, lagi-lagi gua beli ikan. Jadi setiap hari gua beli ikan terus. Gua bingung nih mau sampai kapan ya. Ya pastinya sampai gua merasa puas. Yang ini lumayan penuh, gua bakal stop beli ikan karena nggak bagus juga kalau pada akhirnya berebutan oksigen. Oke, seperti kemarin yang udah gua bahas. Niatnya beli lohan, jadinya beli sikit. Nah sekarang, niatnya beli Oscar, jadinya beli lohan. Karena jujur, gue tadi habis dari beli makanan di luar, ya. Beli bahan makanan buat makan di rumah, gue mampir lagi ke Hutan Jati. Karena ya, rumah gue deket-deket sini, daerahnya deket Hutan Jati. Kan udah setiap hari itu doang, karena PPKM, gak boleh keluar rumah. Nanti disekat, lagi mendingan muter-muter sekitar dekat rumah lu aja. Dan kalau bisa aja keluar rumah, mendek di rumah aja terus biar putih. Ini dia. Tadi gue beli kemana? Kasih aja liputannya. Ini dia. Tuh teman-teman, gue lagi-lagi di daerah Hutan Jati, cuman beda toko ya. Nah, ini tokonya depannya tuh jual akuarium banyak kecil. Agak masuk ke dalam set. Nah, ini agak nyelip tokonya nih. Kita langsung aja masuk dalam yuk. Nah, ini nama tokonya Raja Koi. Kita review satu ikan yuk. Ini ada mantis loh ya. Berapa nih bang? 15.000. 15 juga. Nanti udah gati-gatian. Ini silver albino ya? Biasa, ras merah. Oh ras merah. Ini mirip albino ya? Ya dia ras merah. Oke. Okay. Ukurannya gede nih, hampir 60 cm nih ya? Ya beragil. Berapa duit nih bang? Wah, sejuta lumayan. Ini golden red ya. Tapi golden, ukurannya lumayan. Ada patin albino. Ada pakan-pakan ikan mas, pakan. Ada Oscar albino. Nah, ini ada pinktail. Ya lagi hit juga pinktail. Ini ada ikan-ikan aquascape ya, Sumatera, tetra. Ini ada bawal pacu albino. Ini ada apa ya? Ini channel apa nih bang? Ini bang? Yang di sini? Pacu. Nah itu? Gabus. Gabus biasa. Itu gabus teata ya? Gabus biasa. Ini ada sepat-sepatan. Ini channel maru ya? Maru tuh. Ukuran gede juga. Sampingnya cara maru juga, ukurannya juga lumayan besar. Lumayan lah itu ya. Ada ikan koki-kokian. Ini sama juga. Tuh, gede. Iya, ya, yang satu bulu tadi coba tuh. Yang agak jenong tadi ya. Mana sih? Yang ketukar tuh. Oke, kita bungkus lohan. SRD bang ya? Iya. Iya. Master ini ya? Itu bener tuh. Itu apa yang mana ya? Ada lagi tuh. Ini. Itu bener ya? Jenong kan ya? Oh iya bener ya. Cowok kan dia pasti ya? Cowok. Lihat. Oh iya. Ini harganya 25.000. Ini bener ya? Ini bener. Sip, oke, bungkus. Ini ada Oscar tembaga, mantep banget nih. Oscar impor. Bagus banget, ukurannya lebih besar dari lohannya gitu. Harganya 200 ribuan. Ini Oscar batik biasa, Tiger. Ini ada palmas. Ukuran apa sih ya? Tahu tuh. Ini kecil-kecilan.
dengan aquascape juga nih. Ini bawal kayaknya ya, bawal itu ada Ramirez Blue Electric. Set. Oke, oke lagi. Ini ada ikan komet-kometan nih, komet. Tuh, jadi sekitar Rota Jati ujung-ujung mungkin ada hampir belasan ya tokoh ikan kalau mau dijelajah dari Kaderas sampai ke arah Dan Mogot yang nembus ke Cengkareng itu banyak banget. Jadi teman-teman yang daerah Jakarta Barat bisa mampirin deh, variasinya banyak juga dari ikan ikan air tawar, ikan laut sampai ada ikan pasar. Kalau gitu pasar juga di sana ya, langsung aja. Ini udah gua aklimasi selama setengah jam, langsung kita bongkar nih ya lohan. Ini jarang-jarang nih karena kemarin emang gua mau hunting lohan seperti video gua sebelumnya, lohannya nggak ada yang seukuran segini. Ini yang gua harapkan seperti ini. Nah, kebetulan juga lohannya short body tuh ya, walaupun mungkin ini lohan lokal nggak masalah, mau lokal mau impor yang penting gua pelihara dan gua seneng. Dan yang paling penting lagi harganya sangat amat murah, itu hanya dengan 25.000 rupiah. Jadi gua mungkin dari video gua pertama sampai video sekarang, gua adalah orang yang paling anti beli ikan mahal. Karena apa? Karena sayang duitnya. Huh? Nah, buka loh ya, masukin ke sini. Ya kenapa sih bang, kok nggak beli ikan-ikan yang langka, ikan-ikan yang mahal? Siapa sih yang mau bro? Gua juga mau. Duitnya mana? Makanya subscribe, like, komen ya. Biar apa? Biar dapat duit nanti gue beli ikan, gue potong semua, itu kuncinya. Jadi jangan lupa nonton video ini terus sampai habis, jangan di skip. Buat beli ikan, tapi ikannya ikan gurame buat makan ya? Iya, buat makan. Ya, udah hidup ya. Langsung aja kita ambil lohan ya. Karena gue sekarang hampir gak percaya sama air-air yang di yang ada di ikan, gue liput aja air di rumah gue. Welcome lohan, cluk. Nah, mungkin teman-teman nanya, bang, kok lohan lo gabungin? Ya sebenarnya lohan nggak boleh gabungin kalau cuma berdua, bertiga. Tapi kalau bareng-bareng harusnya oke. Dan yang pasti dia masih kecil. Jadi ikan itu kalau dari kecil sama kayak lo semua deh. Kalau dari kecil tinggal bareng, bareng-bareng berteman, jadi pasti bertemannya nggak sama kayak ikan, kurang lebih seperti itu. Jadi lohan yang emang rumusnya tidak boleh digabungin sama ikan lain karena dia termasuk ikannya sangat amat teritori, sangat soliter, jadi harusnya jangan kalau sudah besar. Kalau cuma berdua, ya diserang perot. Tapi nggak apa-apa, perot emang nyerang, tapi sedikit serangan perot yang berakibat fatal. Karena lihat giginya hampir nggak ada, kecil gitu, dan mulutnya sekecil-kecil banget. Ini diserang paling ya cuma battle bento lah ya, besok kan sembuh lagi. Nah itu lohan gua, aku kan short body dan semoga gedenya bagus. Karena bedanya lokal sama impor ya cuma beda di warna sih, ikan mah ikannya sama ya, menangnya di short body itu lah tuh. Nah ini kemarin nih cerita yang gue beli udah seneng tuh, ini airnya udah stabil nih, kehidupannya udah normal semua tuh ya. Si RTC mana ya, gue selalu cari RTC nih, ngumpet biasanya karena dia kecil banget, ngumpetnya nggak kelihatan. Tapi nggak apa lah, kalaupun mati juga harusnya ngambang ya, berarti masih hidup. Mana RTC ya, coba teman-teman bantu cari di mana RTC-nya. Kasihan tuh si itu ya, si udang air tawar, si lobster hidup kali ya? Hidup, dia hidup. Pindah-pindah terus kan. Tapi nggak ada temannya, ya dibiarin lah. RTC tuh di belakang tong tuh. Belakang tong ada ya? Nggak kelihatan. Tuh, kelihatan buntutnya aja. Si lohan bagus kan ya? Bagus. Tuh, ukurannya pas ya? Ya. Kalau dikejar tuh, pasti dikejar sama perot sama si silver cat. Pasti, karena mereka berdua adalah ikan paling jahil di sini, cuma nggak masalah. Berteman kok. Nah, cerek ini yang gue harapin meninggal malah masih hidup aja cerek ya. Nah, kita sambil kasih makan yuk. Karena kalau ikan-ikan teman-teman, apalagi yang predator, ya umur masih big, masih baby, harus segera kasih makan. Beda kalau yang udah segede gini. Nah, ini mungkin bisa sehari sekali atau dua hari sekali, nggak apa-apa. Tapi kalau masih kecil, sama aja seperti anak bayi. Ya, sehari bisa 5 kali makan. That's why gue selalu kasih makan dia nih. Cacing beku harga 10.000, bertahan seminggu doang sih. Nah, coba kita kasih makan. Biar nggak terjadi pengajaran, karena si lohan kayaknya dikejar terus kan. Kemarin si apa
sisi kulit dua biji ini masuk nggak dikejar, tapi giliran lawan masuk dikejar. Kenapa? Coba lapor kali mereka cok. Ya dong, makan dong. Tuh, wis. Tuh. Nah, lapar kan? Ternyata lapar mereka. Jadi kalau masih baby ini, gue sehari kasih makan 2-3 kali maksimal. Dengan 1 atau 2 cacing beku, 2 kali ya? 2 lah. Iya. Nah, kenapa gue kasih cacing beku? Biar agak tenggelam. Nah, dari di bawah ini si RTC ikut makan tuh. Oh, iya. Tuh. RTC. Rusuh-rusuh. Wah, tuh. Nah, bayangin. Ini predator mini, cara makannya kayak gini. Gimana kalau udah gede? Gue kasih makan ikan-ikan yang hidup. Wah, bakal lebih seru kan pastinya. Jadi teman-teman kalau mau bahagia, mau negatif ilmu, gak susah. Di rumah aja, beli ikan aja. Online juga bisa kok. Ikannya juga gak harus mahal-mahal. Gak harus mahal. Mahal apa enggaknya kan ya tergantung pasar. Kalau teman-teman bisa beli ikan murah dan bisa seneng, bahagia, kenapa harus mahal ya enggak? Itulah status statement yang diutarakan sama miskin. Huh? Ikan harus mahal. Ya kalau jadi juga belikan mahal, gak apa-apa, gak salah. Ya enggak? Wah, si ini dikejar perut. Coba nih, si lobster. Ini kebalik. Satu lagi kali ya, kakak kasih ya. Kasih 3 deh, gak apa-apa. Kalau udah banyak duit, belinya hiu ya? Iya, hiu. Hiu air tawar, Genghis Khan, kemarin mati. Nah, sebenarnya hiu juga gak mahal-mahal banget sih. Mahal tempatnya. Tuh. Lapar mereka ya. Dan hampir semua ikan sih harusnya suka cacing beku sih. Ternyata si RTC lapar tuh dia. Lapar ya? Oh iya, teman-teman ngeliat gak gue kasih makan karena baru gue pakai cacing beku nih. Iya. Satu biji gini bisa langsung habis lagi ya. Klok, pada dingin, cuma gak apalah. Karena kuat, yuk. Ya yuk. Gue paling suka kasih makan di cana nih. Udah gangguin dulu. Tuh, indah ya. Tuh, udah gue kasih makan nih. Pasti langsung habis. Perhatikan. Tuh. Gila, langsung ngeliat bro. Enggak, langsung ngeliat. Kacau ya, kalau kenyang atau kedinginan tuh. Ini cacing beku dimakan gak apa-apa. Keren ya cara gue ya. Dari para sejak kecil. Yang ini juga kasih juga kali ya. Yuk, kalian yuk. Cara ini kasih. Nih, kita lihat rencana ini. Kalian pakai saja. Tuh. Tuh, buset. Cana gitu loh, ya gak? Ya, begitu saja konten gue di hari ini. Terima kasih udah nonton video gue sampai habis. Jangan lupa bantunya untuk subscribe yang baru mampir, like kalau video ini menghibur, dan jangan lupa komen serta bagikan kepada teman-teman ya. Dan komentarnya tolong masukkan dong. Terus adikan apa lagi nih di tank gue ini? Gue butuh masukkan karena bener ikan tuh gitu-gitu aja. Mungkin ada bang tolong bang ke ini jual ikannya murah nih. Nah, gue pengen di mainin ikan murah, jangan ikan yang mahal ya. Oke, gitu aja. Thank you. Kalau dikaya sendiri, God bless.